Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jamal Alfaris 232. Di video kali ini saya akan bagikan sebuah cara pemasangan fitting lampu gantung ke colokan listrik atau steker listrik supaya lebih aman dan tidak membahayakan teman-teman. Nah, jadi cara pemasangannya ini sangat aman dan tidak membahayakan dan tidak mudah merusak ke bohlam. Langsung saja untuk cara pemasangannya. Nah, di sini saya sudah menyediakan kabel yang akan saya pasang. Usahakan di sini kalian mempergunakan kabel yang berbahan tembaga murni, teman-teman. Nah, seperti yang di hadapan ini, saya menggunakan kabel yang berbahan tembaga murni. Karena mana kalau menggunakan kabel tembaga murni, dia tidak mudah mengapur ataupun putus lembaran, teman-teman. Ya, langsung kita pasang ke stekernya dulu. Ya, di sini saya percepat saja pemasangannya karena pada video sebelumnya sudah saya buatkan cara pemasangannya. Ya, sudah selesai sekarang pemasangan fitting gantungnya, teman-teman. Nah, di sini kita buka dulu. Nah, jadi isinya seperti ini. Kita masukkan kabel ke penutup atasnya. Lalu kita buat simpulan. Nah, setelah tersimpul seperti ini, kita pasangkan kabelnya ke bautnya ada di sini, teman-teman. Nah, ini untuk pemasangannya tidak mengapa kalau misalkan terbalik, mau di sini yang hitam ataupun di sini, karena kita menggunakan colokan. Nah, di sini hanya menggunakan stiker, maka tidak mengapa kalau misalkan terbalik-balik dalam pemasangan fittingnya, teman-teman. Misalkan fasa dipasangkan netra, netra ke fasa juga tidak mengapa karena sistemnya ini bolak-balik, pemasangan seklarnya tidak menentu mau di fasa ataupun di netral. Nah, kita pasangkan seperti ini. Lalu kita kencangkan bautnya. Selanjutnya kita pasang ini ke sini. Nah, ini pemasangannya beda lagi kalau kita mau menginstalasi di rumah, teman-teman. Misalkan kita menginstalasi itu untuk fasa dan netranya sudah menetap, jadi harus kita paskan bagian tengah ke fasa dan pinggirnya ke netral.
sering kena. Nah, itu bagian fasa, ini untuk fasa, dan pinggir ini untuk netral. Nah, tahap selanjutnya kita pasang penutupnya. Iya, setelah terpasang seperti ini berarti sudah selesai tahap pemasangannya, teman-teman. Sekarang tahap percobaan, apakah ini berhasil? Kita pasangkan. Di sini saya pasangkan lampu dan kita coba colokan ke listrik. Nah, perhatikan teman-teman, saya colokan ke listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iya, dan ini menyala, teman-teman, berarti pemasangannya berhasil. Mantap. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang baru belajar. Jangan lupa like jika kalian suka video ini, serta subscribe dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung. Terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.